Saman kenderaan perdagangan di Perak meningkat lebih 50% setakat semalam. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak, Muhammad Yusof Abustan berkata, kebanyakan saman itu membabitkan pelanggaran ke atas SOP menangani COVID-19. Saya melihat mereka mengambil mudah dalam apa dalam undang-undang ataupun SOP yang ditetapkan. Jadi saya berharaplah semua mengikut apa peraturan dan arahan-arahan yang telah ditetapkan dikeluarkan oleh MKN. Menurut beliau, peningkatan mendadak itu berlaku pada minggu pertama Februari ini dengan 4,333 saman dikeluarkan berbanding 2,830 sepanjang Januari lalu. Muhammad Yusof ditemui selepas memberikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan di sekatan Jalan Raya. Katanya sempena Tahun Baru Cina nanti, JPJ akan melakukan rondaan seperti biasa.